warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa la ta'ala fi ayatihi al-karima wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayah ayatam min ayatullah wa rasuluhu alamu bimuradi bidhalik. Qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ladhi sadaqallahu ladhim. Dipayun sadaya puji ka sagakeun ka Allah anu maha suci. Anu paratos anugerahkeun ka urang sadayana mangrupi-rupi ka nikmatan, terutama nikmat iman Islam, sehat badan, sehat pikiran, oge nikmat panjang yuswa, kalih nikmat sanesna. Alhamdulillah, ku taufik ya Allah dina wengi ayeuna urang masih kene tiasa ngalaksanakeun salah sawios kawajiban rutinitas panaosan usbuhiyahan setiap mengi Sabtu. Mudah-mudahan kekumpulan urang dina wengi ayeuna sing dijadikeun sabab wasilah ridhoan Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Amin. Uih ieu tempat urang sadayana dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disalamatkeun, dibahagiakeun ku Allah lahir batin dunia wal akhirat. Amin. Salawat beriring salam mugia senantiasa diliparwahkeun ka junjungan alam Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kaluargina, para sahabatna, para tabi'in, para tabi'at, para atba'u tabi'una ka urang sadaya sebagai umatna. Mugia urang sadayana sing dipaparinan syafaat kumantenna di yaumil jaza. Amin. Anu kusimak bibi hurmat dimuliakeun, ditaati oge ditetapi doana sadaya para alimin ulama, para kiai bil khusus, kaun guru, pimpinan pondok pesantren Asy-Syarah Rabiul Hijrah beserta keluarga besar. Mudah-mudahan urang doakeun maratana sing diberkahkeun ku Allah lahir batin dunia akhirat. Amin. Panjangkeun yuswana, dihasilkeun dan setiap langkah perjuangan oge ditambi-tambi ku Allah taala kamuliaan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oge anu kusih kami dihormat para guru anu aya di ieu tempat, khusus urang guru urang sadayana anu karoam wal muhtaram barakatuh. Alhamdulillah jeung parantos ngadadakeun acara dina wengi ayeuna. Tapi ngapuarian eta lagi ngagagahan bae eta cacahan teh. Amin. Bisa ngabagi waktu kitu mah tuh jelema mah anu sagala kitu. Biasa nama. Urang doakeun wontenna sing ditambi-tambi keberkahanna ka Allah taala. Amin. Ditambi-tambi kamanfaatan ilmuna. Amin. Ditambi-tambi milik rezekina. Amin. Ditambi-tambi kamuliaan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ini sih sabtu di dihormat sepuh urang sadayana ketua DKM Masjid Jami Darul Mutaqoimin Bapak Haji Aang beserta jajarana, alhamdulillah Bapak Bendahara juga hadir, alhamdulillah Bapak Amdan Permana, di para staf kepengurusan Masjid Agung, alhamdulillah senantiasa istiqomah hadir di setiap acara-acara pengawasan. Mudah-mudahan marantana urang doakeun kusadayana sing paranjang yuswa berkah dipaparinan kesehatan lahir batin sehingga biasa ngalaksanakeun tugas sebaik-baikna. Amin. Oke, para sepuh anu hadir pun sepuh, para bapak, para pamuda, jamaah pengawasan sadayana punten teu saya disebut hiji-hiji insyaallah moal kiraan sahurmat sareng ta'dim abdi ka sadayana salasulan deui. Mudah-mudahan kakempelan urang dina wengi ayeuna di ieu tempat sing aya dina ridhona Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
para jamaah sadayana saha ca nabi naraskeun kana cariyosan mangmecahkeun sakit hayang masukan daya manfaat kana ieu isi kitab dipayuti abdi nu dihapunten dina sadaya kaluruputan oge kalalepatan sadaya halna samata-mata ketika lepat eta dina kebodohan sareng keterbatasan abdi mugi sing kagungkur anu kasuhun jembar hampura anu kakeda keur leresna mugi sing jadi manfaat khusus kangge abdi umumna kami urang sadayana oge di akhir perjalanan ngaos mungkin mudah-mudahan cariyosan abdi teu janten fitnah di tengah-tengah urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sadayana saketik acan abdi hoyong memang macakeun keterangan anu aya dina ieu kitab. Mudah-mudahan sakinten tos diterangkeun ku para guru etang-etang mulang upami tajan etang-etang mangingetankeun hadirin pribadi khususna anu kasadayana masyarakat khususna khusus ka jamaah musala Masjid Jami Darul Mutaqawimin. Adapun hal anu dicarioskeun ku Kangjeng dina ieu kitab dawuh Kangjeng nya ieu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asana ieu ya rosid ieu nanamina kapapat jeung hal anu terlaksana terjadi dina saat ayeuna saur Kangjeng sayakti ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa sayakti buat teka ala ummati ka umat kaula zamanun opo sawiji zaman yuhibbunal khamsa mikaresep kana lima minal asya'i pirang-pirang perkara wayan saunal khomsa minal umuri jeung mopohokeun lima perkara resep kana lima poho kana lima naonan nah, jejejeuna ya. Nu pertama yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirata resep kana dunya poho ka akhirat ieu sangat terjadi di era globalisasi di akhir zaman ayeuna. Buktina itu pangawasan tiba bela kaki wari bisa kiki namanya nudong kapia atau MLW nya mukalaman baik tambah sih ini alhamdulillah muka baru muda karali pemuda ngariri alhamdulillah anu padahal nyecek sebagian cek ba'dul masai nyari osna kie tanu jadi khawatir abdi pribadi mudah-mudahan kurang sadaya nu hadir khususnya khusus nasib abdi ku Allah sing dijaga disalametkeun amin. Saur ba'dul masai eta kie nyari osna lamun Allah rek hewa atawa geus hewa ka hiji hambana eta sok dicabut rasa daek ibadah ka Allah sanghu ngaji endung sholat sanghu ibadah eta ceuk ba'dul masai ciri Allah keur bendur keur hewa naon eletna diantara na ceuk ba'dul masai sebab Allah geus endung meuneuh kaeta jelma ketika kurang sholat ketika kurang melakukan ibadah ke Allah jelas Allah eta ningali karena sujudna kurang waktu sholat karena rukuna kurang dan seterusnya karena kurang kermunajat melaksanakan perintah Allah
hari-hari Allah bendung, maka bakal dicabut rahmat Allah tina kalbu orang sehingga sangat dia bendung mereka. Ngaji indung, sholat indung, ibadah indung, tabatur hewa dan seterusnya. Eta ciri cekuru bahwa Allah kerhewa kan eta jalan. Contoh kerdi tamsilkan ke orang ya. Kerdi contohkan ke pribadi orang kau ji. Orang lamun papangi atau papendak jeng jelemak anu ku orang dipikahi. Kira-kira daek panggi atau tebangi? Nyingkat. Ya, jangankan untuk lagi memandang pun kita sudah tidak mau, karena jalma tersebut orang hewa, gila tersebut kita tamsuk. Maka Allah begitu. Lamun geus karena hamba nak cebak dolunas saya cirina Allah cabut naza Allahu rahmatahu. Allah nyabut karena rahmatna. Allah nyabut karena daek ibadah nak hamba tersebut. Jadi urang kudu gerak introspeksi ye. Lamun waktu pangajian malam Sabtu sangat ngaji tanyakeun bading-bading ieu Allah keur marahkeun kae. Begitu datang waktu sholat, sanggup sholat, tanyakan batin Allah terbendung ya Allah. Marahnya ini introspeksi bahasa sekolah, lamun bahasa santima muhasabah. Menghitung menilai itu iya. Atau rekreku maha Allah terbendungnya coba. Iya hirup orang menang saha. Pamere saha. Pamere Allah. Mata orang bisa neuleuh pamere saha, pamere Allah. Jeuli orang bisa ngadenge pamere saha, pamere Allah. Leungeun bisa nyekel pamere Allah, susu bisa ngalekah pamere Allah, betul? Sadaya dikersakeun ku Allah Taala. Hari-hari sakitu gede na kasih sayang Allah ka urang, urang teu daek. Atuh mana terbendungna? Contohkeun deui ka pribadi urang. Kakam ditamsilkan di kawak urang, urang bager kabatur, kari-kari etanu di bageran urang bisa ngitunggul, kira-kira urang gerget ke hewa, ya gergetnya hewa, ayamnya kadang-kadang, ayo bahkan urang sok timun bahasa kasar urang sok, ke rumah saya kemudian, lalu Allah kain, kenapa? Saking marahnya. Udah sampai dong gitu lah. Jadi ketika kita rasa kendor di hati dikendor, aplikasi ibadah melanda, maka geraun muhasabah, geraun introspeksi diri. Paling-paling ya Allah tak kehewa, paling-paling ya Allah kemarah naunnya, nyun marah. Ternyata di antaranya cek ulama bakal terjadi di zaman, bakal datang hiji zaman ke Kangjeng di mana umat dina zaman tersebut yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah, terlalu mencintai dunia poho ka akhirat. Di antarana geureuh urang titenan kiwari keserakahan-keserakahan karena mencintai dunia terjadi surlah di antara anak, bahkan ayahmu bisa hanya untuk sebuah ketenaran, hanya untuk sebuah popularitas, ayahmu bisa cacahan jeng sirem, ayahmu bisa ngobrol jeng cacing, ya ayahmu bisa jaga gawang neraka. Oh, masya Allah, makoli. Gagah jasa masya Allah ya karim. Kaeta atawa nu sejen-sejena pun seueur ngacak-ngacak barisan dan seterusnya bahkan aya nu ngaragukeun karena nasab anu mulia turiah Rasul, nasab anu mulia para auli Allah, para ulama Allah hanya untuk sebuah ketenaran, hanya untuk sebuah sensasi popularitas dunia, sehingga wayang saudara akhirat
pohon karena perjalanan akhir bahwa orang kemal kebal dalam dunia ini di alam makhluk iya nyian naon sih ya, ya paling yang nu resep mah aku ngalem nu hewa ya coba sakit dong dunia mah sepatutnya nu resep ngagukum nu teresep ngagurus sakit doang realita anu terjadi karena lama kurang terlalu sibuk atau tadi teh khawatir Allah nyabut rahmatna dina diri urang naudzubillah subhanallahi himin tadi anu padahal isuk pagi tu masyaallah geus ditembongkeun ku Allah nya padahal lama geus mutlak geus nyata dina pandangan mata urang mang anu ki anu te anu wa anu pa anu cek anu jang anu neng anu kamari mah aya bari mah Yuta, badeng isu sebagai tu minggu hadap kemudian hadap giliran urat. Sebagai pepeli, sebagai tambih bikin pribadi urat bahwa dunia bukan tujuan, hanya persinggahan sementara bikin ngalanjutkan perjalanan anu abadi di ukhrawi Allah Taala. Maka siap benar dina dinten ayeuna kapayun introspeksi diri urang kapayun bilih mah Allah teh nuju tepat di resepkeun ka urang gara-gara urang terlalu sibuk mengimplementasikan dunia supaya benar sehingga urang mohokeun akhirat. Naudzubillah min lain berarti ulah nyar dunia lain monggo carilah duniamu seakan-akan pehidup selamanya, tapi carilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati. Hei orang buka pemikiran kau belum di dunia, aku bisa nyantai nyari dunia lagi. Kau beli di rumah, kan gitu penjelasannya. Tapi lama orang nyakok isu santai baik, jangan lagi isu santai baik. Kita nggak seberapa berat isu kamu lagi nanti. Aku harus hati pelatihan. Aku kau lah menyahut isukan bakal kaya sehingga macam-macam ibadahnya mualalah lalalah. Kamu kau orang nama kau ibadah tak kan? Kau masyarakat, kau ibadah musuh sudah beribadah lah. Ulah geram kau lemah kau lian lah. Terima kasih. Hiji bakal terjadi cekangjang di umat kaula terlalu cinta kepada dunia wayang saudal akhirah melupakan anu padahal abadi diri semuanya gaya nupaih balik gaya betah naik ke bawah betah ke betah ngenah ke ngenah ngus dia masa jabatan dia dalam dunia balik ke alam asal sabar drama cek ahli-ahli Allah maka wajib hati keturuh kita bersini pahayanya ya kabeh dia bakal pah bakal pahayah hak al-mawmu hak pun pahayah tak tapi kok orang mesin ya benar itu orang siantai karena orang merumas lo bah salah tibakan benar lo bah haram jahat tibakan ibadah betul anu padahal malah pintu menuju pertemuan dengan sang kholik maulah pintu pertemuan antara hamba jeung robot aneh padahal orang tadi ku Allah biayakeun engke diuhkeun deui tah geus diayakeun dipiuhkeun endung kabehan lohon ieu urang ya naon permasalahanna karena urang mah terlalu banyak rasa rasa ngabogaan rasa bisa rasa mampu rasa boga rasa hebat dan seterusnya tah rasa eta nu nyeun urang endung dipisahkeun jeung lain diri urang. Oh masyaallahnya lumayan geus siapa ieu hiji cinta dunia poho akhirat. Cari duniamu boleh silakan Allah taala bahkan disyariatkeun tapi leuwih kudu cinta akhirat sebagai keabadian lain sesuatu nu bakal ditinggalkeun bahkan cukup masaya
Allah ngadamel 100 nikmat. Hiji nikmat ku Allah dibikin ke alam dunia, dibagi ku sakabeh makhluk anu aya di alam jin lebih ke alam manusia. Jin musajjid-sajjid. Hiji nikmat aya. Hiji nikmat Allah dibikin ke alam dunia, bikin kebutuhan sakabeh makhluk. Nu mana di mana misalkan kudu salakana ku Allah disimpen di ukhrawi sampai kurang jaga insya sakil bagi hiji dibagi-bagi atuh senang merangku doh mobil tangka 5 motor tangka empat apa ini salah motor 5 tapi lu bilang sifat kamu orang bau-bauan aja lah amat. Dibagi ke Allah, siji dibagi ke Allah. Salakan pun salakan disimpan persiapan itu nyambut ahli-ahli ini. Tapi kurang lolobatnya mudah-mudah anu hiji bari jeng dibagi tibatan musalakan pun salakan disiapkan secara abadi. Bahkan kita mengenai rezeki abdi kabita kana hiji edukasi. Di pernah ningali pengalaman seseorang disampaikan lewat tulisan. Dulu saya ini seorang kafir. Kafir bangkrut. Kafir kan biasanya kaya raya aja mani. Bangkrut. Bangkrut total. Begitu bangkrut datang Kak Kiai. Minta doa Kak Kiai, bayangkan. Cek Kiai nonton salah ngomong ieu. Pan anjeun mah kafir, Tuhan urang beda. Macet si kafir tersebut sugan bae jatuhan kami mah ieu bari atuh jahat. Jahat tuan kami mah teu bageul. Atuh sakitu sukses aing bari mampu berarti ragam jatuh. Coba berapa doakeun ka pangeran anjeun Kyai lamun sampai kula sukses deui. Yakin kula mah bakal asuk Islam. Berarti Islam teu bohong. Atuh Kyai bingung pan geus. Adoakeun jeung kafir. Tadi lu akan susuganan. Ini ngadu anak. Ya Allah, hamba anjir si pulang, rumah habis di baik. Dan itulah kacahanan. Maka atas kudrat irodat Allah menang sabulan atas si kafir datang lagi dengan membawa kesuksesan besar. Bener, Kiai, pangeran anjir membagur orang. Bagur jasa, warik itu sukses. Naik dari aluhur maka datanglah pula ku iya saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillah ngan mang cekiai aing perjalanan mama kumaha ieu bisa sukses ieu jadi rahasia namun masalah rezeki berapa orang kali kumalah yai dulu saya waktu kafir. Berang jadi penting, penting jadi berang, hulu jadi suku, suku jadi hulu, lain cenah, lain lain, jadi aku tentu pulang untuk mendapatkan kemewahan dunia. Dan itu memang saya dapatkan. Tapi pada akhirnya saya pun ditinggalkan. Maka setelah saya menjalani kebangkrutan, sok neluran, sok macaan, karena kitab-kitab umat Islam, buku-buku umat Islam, begini, 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 ternyata saya mengingat satu keterangan di dalam bukunya umat Islam bahwa milik atau rizki itu seperti bayangan, seperti kalangkang. Lamun orang nangkung di dia, mata poin itu kalangkangnya di mana? Lamun orang nangkung di tengah, mata poinnya di timur, kalangkang orang di mana? Di barat. Lamun rizki seperti kalangkang, cek cek kafir lah, nunggu alat teh aja. Di udah kumpulan, aku dong kalangkang ya. Semakin kita kejar, semakin menjauh. Benar tak? Kalangkang, kurang di udah, nggak ada kita nggak jauhan, nggak jauhan. Semakin kita kejar, semakin cepat dia menjauh. Saya berpikir, cek cek mualaf. Kumaha supaya ieu kalangkang mudah gayu. Supaya rezeki udah lain, maka saya balik arah Pak Kiai. Balik arah gimana? Yang saya kejar mataharinya sebagai penyinar saya. Berage, anak etana logika. Mata poe ini di udah, urang di tengah, mata poe di timur berarti kalangkang di barat. Urang lompat ke timur, kalangkang apakah lompat ke barat? Tidak, ke timur.
Ilahi Timur, nuturkan saha, nuturkan urang. Berarti saya yakin dengan ajaran umat Islam. Kalau saya mengejar yang menciptakan rizki, maka rizki akan mengejar saya. Mantap jasa di umat tersebut. Padahal macet doang yang nunggu. Eta kafir awalnya, jadi mukmin seterusnya. Urang mah mukmin di awal, Islam di sasaran. Mukmin yang itu siapa? Saya balik prinsip, saya kejar matahari, maka bayangan mengejar saya. Balik dia ngecek mana prinsip nak? Diri udah kuai menunyir matahari. Allah tentunya, maka dengan sendirinya alam kamu udah kurang. Ngen urang mah imana imana KTP dalil anu sakitu jelasna keterangan anu sakitu nunakna heleh ku otak anu ngamang-ngamang kenan pak eta para masai urang para ulama-ulama buah urang seperti almarhum almarhumullah abah culong almarhum almarhumullah abah mana ngarna Cidahu anu parasina saterusna eta horeng mah sanggeus dicacahkeun ku para santri-santrina loba keneh budak-budak Allah dibatan budak-budak makhluk maka anak ku Allah dideukeutkeun digiring makhluk ada di dekatnya rezeki nak datang semak nak datang buat saterusna akhirna ku tekan hati. Ya masyaallah hati kata silaturahim keur ieu mah keur kalama kaalaman teh aja longok lah silaturahim kalebet eta kaji sakuriling ruangan tamu ku raos karep dahar mah Allah mah harus tak pikeun kabe cek pikeun sana geura sanggeun atuh sareng atuh jeung nama teh oh oreng mah nu di kuda-kudana lain rezekina tapi nu merek rezeki. Ya minimal orang mah itu bisa situ, can bisa situ cari rezeki, tapi jangan lupa yang memberi rezeki itu orang mana? Usaha mah usaha apa? Mangga, anu sok alau atau kalau anu dagang atau dagang, tapi ate orang upayakan ulah sampai mau pohon nu mere hasil karena usaha orang. Nu mere hasil karena kalau orang, nu mere hasil karena dagang orang, nu mere sehat hasil karena usaha orang, nu mere sukses karena jabatan orang. Lain orang hakikatnya. Allah lurus nangkut benar. Gitu. Nah, amun karena kodo, ayat kodo mabrok, ayat kodo mu'ala. Cuma udah jadi bahas. Sementara ia yang nerangkan hubung dunia, ulah sampai bilang gitulah orang mah. Usaha terus geun ibadah ulah ditinggalkeun eta doang rasa itu sehingga Allah terus memandang urang dengan penuh kasih dan sayang mere rahmat ka urang teu putus-putus setiap saat cirina urang inget bae ka masjid bang kalji mena ka mana ge mari inget ka masjid si mena malam ka ka mana mana ge pasti nya masjid tengkol mereka ngisi adalah insyaallah. Katanya kata hukum dunia katanya di antara lain berarti ulah awas catatan ah contohnya manajemen mana iya itu ketemu itu iya yang lain berarti ulah tapi ulah sampai mau pohokin Allah ulah sampai pohok ah ya kurang iya kabeh ge calon akhirat iya kabeh ge calon penghuni akhirat dunia mau bakal akan ieu teh mau bakal aneh menjabat gua balakan ke dalam dunia ini berhadapan di neraka Allah mau bakal akan ieu Begini, ai belum neraka. Aparat kita pene, pengusaha kita pene, ulama pun kita pene. Ketika berhadapan dengan Qadhi Rabbul Jalil, dengan pengadilan Allah Anu Maha Adil, semuanya akan tertunduk saudara. Silahkan di dunia orang berbarat katakan sesungguhnya seri, sepuas, bangga, kau sorangan, dalam modernnya.
geureuleukeun pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Harusnya kumaha gitu. Ieu urang gaya geus sayup nya. Dalamnya petakang, peteng-teng. Beda loba duit, beda luhur jabatan, beda data ilmu. Ya Allah. Nah, ieu di antarana hati-hati dulur. Ieu pula yang magahan kapan mah. Kadang-kadang urang geus sakangkang petenteng hareup pamaji. Asalnya teh jadi pamimpin meluhur yang mah Allah. Iji. Nu kadua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Jelema akhir zaman tersebut cekang jeung di zaman tersebut cekang jeung lebih mencintai kehidupan melupakan kematian. Juari nya. Arai gendung. Padahal eta mun hengka surga syaratna paeh heula. Lamun hayang pendak jeung Allah syaratna paeh heula. Eta doang syarat. Hayang ka neraka paeh heula. Bahkan wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi kulli yawmin khamsan wa 20 marrah ayo ubar supaya orang diselametkeun ku Allah dina panyakit oh kana kaya jeung Dewi Aisyah kanjing Rasul nyarios kieu man qala sajal manu nyarios fi numaca fi kulli yawmin setiap dina 25 25 maratan kali 25 kali lapat atau doa Allahumma barik li bil mauti wa fina ba'dal mauti Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti sakwe sapeting 25 kali bacanya. Berarti ba'da sholat 5 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma'dal maut. Masyaallah kakak kantir maut kata masyaallah. Gusti. Bancang pake guna maut kata luar biasa. Udah bisa sama bahari kata kaya. Ya mana itu biru dari Allah. Buat ini asal. Ini sudah kamar mandiri itu juga sisir bapak ditanya. Kapanggi supaya batu hari ini kapanggi aku siap. Aku kenyang kok persahabatan bapak tunggu mah apa wah? Ya Allah ya Robi. Aing saminggu teh kana kakak teh bae. Wis make singok rebah, make rebah, rebah nang rumah ka kamu. Bacanya kata Allah mabarik li bil mauti wa bima ba'dal maut. Apal? Apal. Kalau baca aja. Bisa bae. Terus mau beres macam apa pun, atau hari buat hari apa pun, semua maka kari-kari macam mana alat kerosihi di tempat kedengna, di tempat cicingna, beres macam apa pun, atau hari buat hari apa pun, beres macam apa pun. Maka cek Siti cek Dewi Aisyah atahullahu ajra syahidin maka masihan ka eta jalma sapa Allah ajra syahidin kana ganjaran jalma nu syahid masyaallah ngeunaan jasa ku kitu bae umat kanjeng Nabi Muhammad maca ayat eta maca doa eta maut dijadikan maut sahibu Allah saking sayangnya saking hemana Allah tak urang umat kandung Nabi Muhammad di obral masya Allah umat berapa tersir baru-baru hayang itu dina ayat sikapun dan surat dan bani Israel dan diterangkan ketika umat Nabi Musa hayang taubat Allah Allah tidak ada sana maka perlu kandung sahibu baik dan awak sejarah masya Allah kita kemahan mana namun yang dihantar dari sahabat ulama zaman kiwari cukup kukiu bagi kira maut sahiri dosa balaga jua istighfar dihampura aku hubungan dengan Allah tapi lo hubungan yang sesama aku tak kaya faid yang sesama kaya minta hampura bisa Allahumma barik li
fil mauti wa barik li ba'dal maut. Mudah-mudahan ada ingat lama tak ingat sukan kami kemaruf. Ruah Qobroni yang meriwayatkan hadis Imam Qobroni. Ya Allah ya Rasul. Yang bapak hari apa doanya? Inilah biasa jadi umat Islam pasti. Untung ya orang masya Allah dijadikan ku Allah umat Islam. Namun tu jadi umat Islam repot. Repot biasa proses nubuah. Acar namun begitu asus Islam kan dihampur dosa. Aku tahu kekapetan. Dipilih ku Allah lima itu besar dikesahkan ku Allah atau asus Islam. Untung ada gedel gedel-gedel dan juga asus Islam marah baik. Bahkan kita jadi Islam dan kalau sekolah karena terbiasa Allah kan belum ada pikiran guna amat atau umat kafir masuk Islam 80 tahun asal Islam kan dosa bebas asal kelas asal bisa menang 2 poin atau berang asal bisa poin sahih guna amat kata dia itu guna amat kumah awalnya benar ya. Nah, jadi lolobana zaman kiwarima yuhibunan hayat wa yang saunal maut selalu mencintai kehidupan poho karena maut ya asanat yang walpai munasabah soal marhum al-mahdurlah abah al-hijrah ini kabit ini hari asanat ya lemah mah jana candat angkana nomor 50 mah ntar udah jarang ingat pai udah jarang jana ingat Alhamdulillah mudah-mudahan. Eta dia teh duka ingat duka kapaca. Ini izin. Nya hayu gerak-gerak ingat insyaallah. Padahal eta urang lamun ngaliwatkeun kuburan eta kan ahli kubur ngomong nya lamun teh didengekeun ku Allah ka urang eta taris. Ya wail. Jalma-jalma nu cilaka. Ya Ghafil, hei jalma-jalma Ar-Rahim. Nahnu maq'adaka. Ya kami di tempat terlanjur ke dia. Kadar riyan ke dia. Gogorowokan poharat ahli kubur. Ingatan kurang. Anu ngaliwat sampai. Maka motor, maka mobil, maka sampai. Apa mau dulu bang? Kudu nama tanu lu bang luar kiri kiri. Bisa mainin Noel lah. Eta kita ke kubur alam kubur ke ahli kubur kubur rawakan. Gerak pada Allah gerak ini ke Allah. Memeh dia sesuatu tadi. Wah rancang pakai udah ini mas Allah. Ya gerak. Jadi kuarimu ketika buat motor Allah. Mata dia ngomong turutin motor. Arek buat mobil, masya Allah. Lagi gitu. Hanya karena ingatkan baik Allah, nah, supaya orang dijaga. Soalnya kita kerami ziarah ajilah beserta kasusan underbill musola al hidayah. Dah, apa kita pak lewat mana ni? Daraja. Nah itu jadi kena ya. Dah harus doyok ke doyok. Baru asem lewat selesai. Aku ngajar pak ini duka tabrak, duka kagil semuanya marah rakyat mas. Oh, telak di situ tu dong lah. Aku orang tuanya, kita tak mak kita gitu nyok kita repai itu punya kamu gelerun tangan. Ini mas. Di dapur bayar hari ini kabur belum.
Emang kudu pahit mah kita kalau kami beda lana. Artinya gitu pak, kita orang teh mau teh hiji bala hiji bahan anu pasti cuma tu dibejakan. Allah pakuna. Kita doa kudu nyun orang hati-hati. Bisi kurang keringin goreng kejebak datang malaikat mau Allah Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal maut. Doa nih. Untuk kata lah, kain apa aja? Mau kertas pasti. Untuk itu mau ulah-ulah kau. Seterusnya wa tuhibbunal qusura wa yansaunal qubura. Jeung jelema di zaman hayata cekang yang yuhibbunal qusur. Aidiyaron kabiyaron mahsusan. Mencintai qusur, naon qusur? Gedung-gedung mewah. Bangunan-bangunan indah. Itu tungkatung-tungkatung kiwari itu sudah saung rompe. Kami berlomba membangun. Di mana baik apa duitnya mah? Kadang-kadang mah melebihi kapasitas. Ya hanya orang bangun, tanda tangan, dibang, cair 500 juta, tanah bakur digadai. Tolong. Masya Allah ya karim. Tanda tangan di atas materai. Lunas. Lunas dan apa? Angus mobil, angus ibu pakai, padahal. Sudah ya. Yuhibbun al-qusur, qusur mencintai bangunan-bangunan bagus. Kita geus bener ieu di tembok. Tembok lagi di liang. Liang lagi dihias. Luhurna lampu-lampu kadada. Supaya inilah sedemikiannya tindak. Itu kebangun liwat. Edan. Apa haji Allah? Itu kan bangunan edan, apa haji Allah? Edan. Cekal itu orang berani mah gedung disebut edan ya. Anjing, jadi bangunan murah raya. Hayang itu toh orang itu terang. Itu doang. Itu doang hidup. Agung. Berdecak agung. Kubangunan orang itu. Edan. Aku kena ulah sampai wayang saunal kubur, oka kuburan, sawat eta bangunan abadi. Gus asup hari ini tu mau ditinggal kembali, pembalikan eta perlu dibangun mak eta. Nenawa, sudah mau bangun sah eta, bangunan eta, nyin gedung lebih jeroh. Itu yang bukan teman kuburan, makanya kuburan wakaf. Tidak. Oh, masya Allah. Kita mau kan jeroh, dia udah digali-gali batu. Bisi kubur itu. Masya Allah tanya. Awas. Yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Mencintai resep ka bangunan-bangunan anu mewah. Oho, ka alam kubur wa ahwaliha jeung pirang-pirang bangcak ka eueuhna kubur. Tanya. Cek cacing, cacing ngomong kieu sampai kieu cacing karis. Awas si tukang mancing. Dendam cacing termasuk sandai keong ulah masya Allah birakan jarang ya tarju ulah itu buruh tambah malaga nu penting mah nu pasti mah cacing nganggoror waktu cacing alhamdulillah dah kang kau genulin tu gitu kan anak ulah sampai disentuh tu cacing orang tipu hari kudu kaki kaki abah kudu kaki kaki tipu hari di antara anu mal disentuh ku caci ku kala jengking ku orai di air jerot kubur urang di antara pertama nu kudu dilakukeun dawangkeun maca Quran mun bisa mah kalah alhamdulillah kul huma katala
Anu kadua rajin datang ka pangajian. Nu katilu lobakeun bersedekah. Nu kaopat jaga letah. Ulah saguna sorangan mah kebawa bacot. Monyet segala nama kasih bisu buku. Ya banyak. Oh, lejakan Isa. Dua ya sauna umur wahwal. Masya Allah. Makanya itu orang sakal dari lebusan besar di mana ngaliwat ke kuburan. Dulu dulu orang batu tak boh. Main main ini. Ini tak sedih tadi. Ayah kan oke sahaja lah. Ayah tu kau si payah, satu payoh. Abi hendak kahal payah. Ibadah telo. Ngaji mana hore? Buat saja buka mai sih sama beranak katanya tolong. Santai banget. Santai mai. Abi terbangiran terhabis pikir. Walau akar akar pikir. Ternyata Allah kabul rahmat. Oh, cakup kau pikir ayah nanti nak balbun sehingga bablas. Nangis dari dalam Allah di kepar Allah sah kami pun pikir silakan aku maafin yang anjir baik. Oh iya, lama terus di kepar Allah aku kurang baik ya di kepar kepa majikan ala apa? Ya pertama. Nee, beri buka lawang. Rangkring. Ngalah aku lah sih. Dasar pen dongeng tang mau nyoleh. Nyoleh. Itu kita harus sadar. Beneran. Masyaallah asal para pejuang kayaknya terus sih. Nah, eta urang dicuekeun di kepar makhluk. Anu ngaran pamajikan. Bagaimana lamun di kepar Allah sang pemilik seluruh alam? Oh iya. Nontu keder tuh keder kan ya Allah ya Rasulullah tawas gerak sing sering ngakeni nyawa kuburan sing sering Rabi Musa ngakeni karis lah masyaallah unggal minyonya nang mau Jumat jarah kan kimah tapi sal angkatin proses gua bahkan di posisi dia luar biasa, mudah-mudahan jadi itibar nanti kita akan seperti ini. Kuari kurang ajaran kalau orang mudah-mudahan kalau orang mau dijarahkan kuari kurang min. Alangkah sedih seorang kolok yang mau dijarahkan kuari kurang anaknya pak. Abong, badan abong, mau dijarah kubur ke dia. Ayah dalamnya, ngepohok. Iya makanan sing sering ya Pak Irhamu ahlamu bidu'a'i wa sadaqah karun sing karunya ahli mau anjen ahli kubur anjen cara anak doakan sadaqah misalkan Haji Susma datang kanu abdi hei iya 10 juta kiparat ibu doa lah Pak Haja dan ya Allah ya Rasul, boro-boro bakur pulang ke sosok gitu baik. Ya Allah, badigal teh padahal masih sekali ini. Terus anu bahasa bahaya. Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Mencintai harta bohong karena perhitungan di ukhrawi Allah Taala. Ditumpuk sedemikian rupa. Dilebakeun tanah diunggal juru sehingga setiap langkah bukannya
setiap jengkal boga mereh sawah kabarak sawah darat sawah darat sawah sawah darat dua sawah darat sawah sayangnya ikhmas ini sawah gede sawah gede yang kebun di umal bapak doang masya Allah setiap pakaian boga mereh luar biasa ngen poho wayan saunal hisaban poho kana hisaban artinya hartana teh teu ditasarufkeun jeung agama Allah dikongkem bae ku sorang naudzubillah min dalil anu padahal habis dicaritakeun lain tukang kampak teh nya kampak hiji bae ge masalah pertanyaan 40 poe 40 penting umuk lamun eta pakaya ya bolak tak jeung lamun mantap nih, lari dulu bapak ayah naik, jualan! Menang kita. Bangun ke pesantren, bangun ke masjid, bangun ke majlis taklim, bangun ke jalan. Tinggal nih, modar gak dipakai, nak tunut biru hujan. Pahja ampai, tidak lah bisa. Sahanya menang, majen nih. Benar. Kasur untuk pipa kekunya, nah cukup deh, itu salah tanya. Misal apa lagi tihela apa mungkin itu bukan salah tidak? Ya mau akarunya yang mau ngat tepuk majikan. Aduh, ayo kita gunakan hal orang sang alat dekat ke Allah, sang alat rindu Allah ke orang. Babar jasa kuhatan. Babar jasa ulang apa? Nyahori ini nyahori. Nyahori amal kan nyahori mereka kan. Tapi lah menghata. Iyo, kamu maju tiap malam sakti. Nyokok aja. Aku. Iyo, iyo, iyo. Tapi mau berapa? Urunan yang kau ada. Yang pas saya kata urunan. Wow, semua orang. Tapi ini karena dongeng, malam ke semua sepeda. Wajibkan itu kan bah, lu mau kan itu rek. Bah, lumayan, nanti supaya amplop. Wih, berarti karena amplop dong, bos, lain. Yang penting ada lagi, dia kebelakang lagi kelas dia. Amplop lagi, mana lagi? Lalu, pesak. Meru, kita. Almarhum. Iya, dia kenal salah, tapi itu mancing-mancing, mah. Gitu. Aduh, jantung dagah, itu tinggi. Ho, rek, pesan rek, kita bobot lah. Coba yang saya naik, itu masalahnya itu. Tanya. Yuhibunal mala wa yang sonal isa. Sedangkan cek keterangan al malu fa innal halala fa innal mala halaluha isabun wa haramuha adabun. Konsekuensi dina luar harta mah eta apa haji? Asesna. Halalna eta urang menang harta dihisab di sisi Allah ditanya di mana menangnya kemana dipakai menang kalau dipakai meli simutan haram menang korupsi dipakai sedekah masjid haram lagi itu perjalanan menang mudung barbe diberikan samping pakai sholat barbe nah di mana cicingnya bisi dinaikkan lagi oleh lantai serbu dan seterusnya lomah alam pun diperhatikan itu makanya alaluha disabut alamnya dihisab di sisi Allah pemukaman di global seletik itu kan tanpa meneripu malam haram waharamu ha'idakun jelas haramah disisah yang sulit aja maaf
apa yang memikiran korupsi koruptornya berapa? Dari mana ke mana? Ini harta mau gitu dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari sawah ke hati. Baru masya Allahnya. Makanya ingat-ingat paheta itu tak pak. Ingat-ingat paheta itu tak supaya orang kita minimal ayat rem. Orang yang pulang 12, misalnya yang terpakam Pak Jamani, ayatnya gitu tak. Untuk sampai nopu ya. Tatakam. Yang sebelah kan lama itu. Baik, beres ya. Kurang. Kurang. Kurang cepat apa? Bener. Kau jipas saja kurang dia. Berarti ambil suara terbanyak ya. Paling tambah honor. Masa nama hijri, oh hijri yang benar, hijri baik, hijri baik, ibu nama Allah, wa yang saunal isa, awas amu terakhir, kalimah wa yuhibbunal khaliqo wa yang saunal khaliq lebih mencintai makhluk poho akhaliq iya, kurang banyak iya, banyak buore poro-poro kagel majalah memodel kurang kagel majalah menghebatnya eleh ke dia di antara kurang sok taluk ramah majikan tibatan taluk ke Allah baik gak? Karasan kita kurang karasan kita kurang Allahu Akbar Allahu Akbar bagi buruk adat Allahu Akbar Allahu Akbar abah amat adat kurang diiman cepat majikan kak ulah gerakan sholat etapang akil ngakil gak kamu serah ngakil lapar sholat yang berkhusuk terharus lama tadi hejo lapar yang berkhusuk susuk komok sungguh orang bukan gitu kalau pada kabe bahasa nah berhar bela jadi sholat terkhusuk ayo itu biar sahat ya sholat yang berlutan tolong kira-kira khusus kita rokok orang yang lebih mencintai makhluk di batan kholik lebih mencintai kiramat di batan Allah ta'ala kabehan cuma cepat kamu maksud masya Allah hadis bahkan diceritakan wama Rasulullah SAW di majlis yang kodis ta'ala adoh kanjeng Rasul ngaliwat kahiji majlis kahiji tempat perkumpulan kodis ta'ala adoh dina eta tempat munik halimu khusus seria buh warah kakak seserian luar biasa seserian berarti kerhubungan ciri lemahnya dalam sedih suri jarang anak pakola maka cekang Rasul subuh majalisakum bimukat dari lagat cekorang tamak eling kudu di eling-eling paranjen kameh di iya majlis aranjen bimukat dari lagat ku perkara anu ngahancurkan anak kangenahan anu misahkan anak kangenahan di dadir urang kalu maka cek etat kaum wama mukat darul lada punten kangjeng naon eta anu misahkeun urang jeung kangeunahan naon ngacak-acak urang ngarusak urang jeung kangeunahan olah cek kangjeng Rasul al mautu maut ieu maut teh bae ka pada akhirna mah karena etalah posisi terakhir anu terjadi di alam dunia siapapun jenderal jenderal jangankan anak jenderal jenderal monar bentang utuh itu yang kaya presiden monar kurang rumah bagi anak-anak Adolf Hitler di Jerman sekian ratus ribu Yahudi dibuang ke ikuman ini monar ngaji pasukan anak kurang kumah gagah na Fir'aun laknat tubuh ngaku bae rentakan syekh modal sadar ya George Bush Amerika kodur sadar ya ngaku bae lu sih Netanyahu ya
Masalah Pak Soekarno maut, Pak Soeharto maut, Pak Gus Dur maut, Megawati tere. Doa-doa itu dia main agak lain, kalau cuma ada ya tuh, dengar doa, nomor orang raya atau nomor khusus apa itu? Hari itu kalau mau awet sial, ya Allah ya Karita, eh apa? Jadi anu bakal memisah keturang jengkangan anak mawat, kan hati-hati. Mengurung Allah merekkan kesempatan ke orang di antara ciri nak orang hirukkan masih kena mampu menghela nafas, masih kena mampu menghirup udara, masih kena bisa ngicep dan seterusnya. Ia kesempatan di Allah Ta'ala, jangan disia-siakan sebelum penyesalan yang nanti tanpa guna dan tanpa makna. Tuh adanya kan ayo ingat ke anu lima ulah ngopohokan anu lima sana dan orang reses anu lima wayahna nu lima ulah dipohokan hiji naon hiji naon hiji naon wajib ya gara balik ya sangus miya pangarapan doa tadi ayo dan dipohokannya apa namanya mana kamu doa Allahumma barik di mauti boleh cinta dunia tapi jangan lupa lu kedua boleh mencintai kehidupan tapi jangan lupakan lokatilu boleh mencintai bangunan-bangunan mewah tapi jangan lupakan kuburan. Lokaopat boleh mencintai makhluk tapi jangan lupakan oleh ikan. Entah mudah-mudahan si ayam manfaatnya khusus kami abdi umumna kami kurang sadayana ya Allah kehormatan kami sadayana taufikan kami sadayana maghfirahan kami sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin adzul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.